Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambung sedikit dengan apa yang ayat terakhir dari surah Al-Alaq mengatakan tentang usjud. Dengan iktarib usjud tu maksud sujudlah, iktarib maksud dekatilah. Dan kita telah tahu sujud tu adalah posisi yang paling dekat sekali seorang hamba tu dengan Allah Subhanahu taala. Kalau boleh dengan iktarib tu Allah Subhanahu taala maka juga untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala dengan cara yang telah saya cakap tadi awal tadi. Dalam ayat ini disunatkan untuk kita bersujud apabila kita habis membacanya. Kalau kita baca surah, kalau kita baca Al-Quran, rasa Usmani dia akan letakkan tanda. Ada banyak-banyak hadis, banyak hadis diriwayatkan oleh sahabat-sahabat dekat Nabi SAW apabila dah habis baca surah ini, Nabi sujud. Nabi SAW apabila dah habis ayat ini, dia sujud. Jadi untuk memudahkan, Al-Quran ini dah mudahkan dia letakkan tanda dalam Al-Quran. Dia letakkan tanda macam sejadah itulah, tanda kubah itu. Untuk kita faham bahawa apabila kita dah sampai ke ayat tu, Nabi macam kita sujud. Ini sunnahnya. Dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam Al-Quran ada 14 kali atau 14 tempat-tempat spots yang mana kalau kita baca disunatkan untuk kita bersujud. Dalam bab dia berpecah-pecah lah. Cuma surah Al-Hajj, salah satu surah dalam Al-Quran, the only surah yang dalam satu surah tu ada dua kali sujud. Dua kali tempat ataupun dua kali tempat untuk kita bersujud apabila dah habis bacaan ayat tersebut. Ustaz, kalau tak sujud boleh tak Ustaz? Minggu depan kita baca kita sujud tak? Macam mana awak nak sujud? Cuba sujud. Tak boleh sujud kan? Kalau tak sujud pun boleh, tak ada masalah. Tapi disunatkan untuk kita berzikir, disunatkan untuk kita bertasbih. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau tak sujud dalam keadaan-keadaan yang tertentu ataupun memang kita tak nak sujud, kita nak tasbih je pun boleh, tak jadi masalah. Kerana sujud tu adalah sunnah saja, tak buat tak apa, tak ada dosa, buat dapat pahala. Sunnah yang lagi satu adalah dengan kita bertasbih saja. Perlu niat tak Ustaz nak sujud ni? Tak payahlah, awak sujud je terus. Awak nak sujud tu dah tahu lah nak sujud tilawah. Nama dia sujud tilawah. Sebaiknya seorang imam tu kalau dia nak solat, dia nak baca surah yang ada sujud tilawah ni, dia boleh tahu dah, saya nak sembahyang dan saya nak baca ayat ni. Lepas baca ayat ni, saya nak sujud. Jadi makmum tahu, jangan makmum tak faham pula. Jadi sebaiknya lah, jadi kalau imam sujud, kita pun sujud bersama. Sebab sebagai makmum, tanggungjawab kita adalah ikut imam. Kena ambil wuduk dulu tak sebelum nak sujud ni? Kalau terdengar macam minggu lepas saya baca, orang baca, orang terdengar, dia tak semestinya apabila kita baca terdengar pun disunatkan untuk kita sujud. Macam masuk masjid, ada qadi baca, lepas tu dia baca ayat tilawah ni, dia sujud, awak dengar je, awak pun sujud juga. Itu sunnahnya. Kena ambil wuduk dulu ke tak? Tak perlu. Sujud dia terus pun boleh. Dan sujud ini dia sujud untuk kita mengagungkan Allah SWT. Dia ada benda-benda tertentu, ayat-ayat tertentu, dia cakap mesej tertentu tentang pengagungan Allah SWT. Sebab tu kita sujud, untuk kita lebih menghayati Al-Quran tu. Sebab tu macam saya cakap, kalau kita baca Al-Quran setakat kita baca je, dia tak menghayati. Allah ajarkan kita, Nabi SAW ajarkan kita untuk kita menghayati. Caranya apa? Ini ada sajadah, ada sujud tilawah untuk kita lebih menghayati maksud ayat tersebut. Allah cakap sujudlah dan dekatilah Allah SWT, terus kita buat. Itu maksudnya macam minggu lepas, macam mana kita nak amalkan apa yang kita dah faham. Ini Nabi ajarkan, dah tahu kita amalkan on the spot itu. Kalau kita tak sujud boleh, kita tasbih saja untuk dan berzikir kepada Allah SWT. Tak perlu wudu. Yang menghadap kiblat, sebaiknya menghadap kiblat. Tak menghadap kiblat tak jadi masalah. Sebaiknya menghadap kiblat lah. Kalau tak menghadap kiblat pun tak ada masalah. Perlu beri salam tak? Tak perlu beri salam pun tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak buat pun tak apa. Setakat sujud, bangun dah. Okay.
Ini maksudnya kita mengamalkan dan menghayati apa yang kita dah faham daripada Al-Quran tu. Sujud itu adalah posisi kita yang paling dekat Allah SWT kan. Perlu tak kita wudu pada sujud tilawah, macam sujud syukur ni semua? Tak perlu. Kalau kita nak wajib wudu untuk solat saja, solat yang kita nak sembahyang 5 waktu ataupun solat tu kita diterima oleh Allah SWT, baru wudu. Tapi sujud ni adalah untuk kita nak lebih dekatkan diri kepada Allah SWT. Macam kita berzikir, dia cakap astagfirullahaladzim. Kalau kita tengah jalan-jalan dalam bas, telaga, apek sebelah ke, telaga mana cinta sebelah, pakai skirt, telaga nombor ke apa, telaga batas sebelah kan. Takkan kita tak boleh nak berzikir dalam bas ni, tak ada apa-apa nak buat, berzikir je lah. Maksudnya kita berzikir dengan Allah SWT, tak perlu nak buat kita cuma bas nak kudu kan, leceh. Allah Islam tu tak susah macam itulah kan. Kalau kita nak ibadah, nak dekatkan diri kepada Allah SWT tak begitu susah. Cuma soalan yang 5 waktu dan soalan untuk yang kita takbir dengan niat tu semua, itu yang perlu ambil. Setahu saya, selagi mana orang itu dalam keadaan berwuduk, dia boleh solat. Dia boleh solat. Dia nak solat, cakaplah dia daripada subuh sampai isyak. Mana jaga betul lah. Tak pergi toilet pun. Lama sangat. Subuh sampai asar lah. Asar lah. Okay, 2 waktu lah. Subuh sampai subuh. Betul. Sembahyang duha pun sembahyang pakai wuduk yang sama. Selagi kita tak batal, nak sembahyang boleh. Saya tak pernah dengar lagi berkenaan itu. Yang setahu saya adalah apabila seorang itu masih dalam keadaan yang suci bersih, dia boleh berwudu. Tapi dianjurkan juga untuk kita tajdid atau memperbaharui wuduk kita setiap kali solat. Sebab itu setiap kali kita berwudu tu kan hilang kita kan dosa-dosa dekat tangan dan sebagainya. Untuk kita memperbaharui. Jadi kalau, tapi janganlah dalam keadaan air darurat, orang tengah tak ada air, jam tu juga orang nak. Jangan gitu, memang kena tahan daripada subuh sama isyak. Orang tak ada air, jam tu juga yang awak nak wudu baik-baik kali. Okay, Islam tak menyusahkan sama itu. Dia had-had tertentu dan sebagainya. Wudu tu, bila terbatal lah, kalau wudu. Tak batal, selagi nak pakai wudu tu, masih boleh lagi. Kecuali tayamum saja. Tayamum sahaja yang setiap kali solat, satu tayamum. Sembahyang zuhur, tak ada air, awak tayamum. Lepas tu, nak sekali sembahyang asar, awak kena ambil tayamum yang baru. Okey? Tayamum sebab apa? Debu tu macam banyak sangat. Nak habiskan. Ya, tayamum tu memang nak kena buat setiap kali waktu solat. Okey? Tanpa memasukkan surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar yang kita lazim kita tahu, surah ini berkenaan dengan surah berkenaan dengan penurunan Al-Quran. Surah yang diturunkan di Mekah, ianya cuma ada 5. Isi kandungannya berkenaan dengan keagungan Al-Quran itu sendiri dan kemuliaan malam Qadar. Baik. Seperti biasa kita sama-sama kita baca supaya kita lebih menghayati apa yang kita nak baca dari surah Al-Qadar insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. لا أيها المتبعين إنا أنزلناه في ليلة القدر. Yang maksud telah sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran itu
pada malam qadar. Okay, anzalna, anzalna ni maksudnya kami turunkan. Maksudnya apa? Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Menurunkan. Jadi Allah SWT menyatakan kami menurunkannya. Ia itu berbalik pada siapa? Berbalik pada Al-Quran. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada malam Qadar itu. Qadar ini ada banyak maksudnya menurut ulama tafsir. Qadar yang macam kita faham, qadar dan qadar. Kenapa namanya qadar dan qadar? Allah dah tentukan, Allah dah takdirkan. Itu takdir kan, sama je qadar. Kena sama, Allah dah tetapkan sesuatu itu. Qadar tu membawa maksud penetapan. Penetapan ini berdasarkan ayat Allah SWT, ayat Quran yang di Allah SWT nyatakan dalam surah Al-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatul mubarak, telah kami turunkannya pada malam yang diberkati. Sama juga turunkan Al-Quran pada malam diberkati, inna kunna munzirin, kami dan kami sentiasa memberikan peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim, padanya dijelaskan perkara-perkara isi kandungan yang telah kami tetapkan. Nah, ini maksudnya. Sehingga telah kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati kami, kerana sesungguhnya kami sentiasa memberikan peringatan dan amalan. Pada malam yang berkat itu dijelaskan tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah serta tetap berlaku. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Jadi ulama dia ni cara lagi satu kita tafsirkan Al-Quran. Cara yang pertama sekali yang boleh kita tafsirkan Al-Quran, kita tafsirkan Al-Quran itu dengan Al-Quran sendiri. Al-Quran yang menerangkan apa maksudnya. Tadi dalam surah Al-Qadar kita faham kami turunkan pada malam Qadar. Nak faham Qadar itu apa? Ulama cari ayat lain yang berkenaan dengan turunnya Al-Quran. Ini kami turunkan pada malam yang diberkati. Berkat yang macam mana? Diletakkan perkara-perkara yang telah kami kandungi, yang telah kami tetapkan akan berlaku. Jadi disebabkan itu ulama menyatakan qadar itu bermaksud ketetapan. Ketetapan. Jadi al-qadar itu ada ulama menyatakan ia bermaksud ketetapan, Allah dah tetapkan sesuatu. Ada juga yang mengatakan bahawa Allah SWT mengaturkan pada malam yang Allah SWT dah aturkan perkara-perkara, pengaturan. Orang menyatakan qadar itu membawa maksud kemuliaan, mulia malam yang dimuliakan. Ada ulama menyatakan malam yang sempit. Kenapa sempit? Kerana pada malam tersebut turunnya malaikat ke bumi, beribu-ribu malaikat, beratus-ratus, juta-juta malaikat diturunkan sampai kanan bumi begitu jadi sempit sekali untuk menguruskan perkara-perkara di dunia ini. Jadi nanti insyaAllah kita baca ayat ini dengan secara lebih detail lagi. Jadi qadar itu memang ada banyak tafsiran, banyak penjelasan yang diletakkan ulama. Cuma kita boleh rangkumkan penjelasan-penjelasan yang macam ini. Maksudnya apa? Kita rangkumkan, tadi kita faham qadar itu ketetapan, kita faham qadar itu kemuliaan, kita faham qadar itu adalah pengaturan dan juga sempitnya. Pada maksudnya apa? Pada malam tersebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Jadi Allah SWT yang teri sendiri terangkan, adakah kamu tahu apa itu malam lailatul qadr? Malam lailatul qadr itu lebih baik daripada 1,000 bulan. Kenapa apa? Kerana pada malam itu kami izinkan malaikat untuk turun menguruskan urusan-urusan di bumi. Sebab itu bumi menjadi sempit. Pada malam itu kenapa jadi mulia? Kerana Allah SWT turunkan malaikat untuk berikan sejahtera pada malam tersebut. Pada malam itu malaikat bila dia turun, dia uruskan urusan-urusan, diletakkan ketetapan dan diaturkan perkara-perkara. Jadi keempat-empat yang tadi saya nyatakan tentang qadar itu boleh kita artikan, kita faham daripada apa yang berlaku pada malam tersebut yang dinyatakan oleh Allah SWT pada ayat-ayat yang seterusnya. Jadi Allah sendiri yang terangkan pada malam itu, malam yang mana kita semua tahu telah hari
Kalau bulan puasa je, kita cari malam Lailatul Qadar. Kalau bulan puasa je, banyak syarahan-syarahan cakap pasal Lailatul Qadar. Kerana apa? Malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Pada malam itu Allah turunkan malaikat. Pada malam itu Allah berikan salam selamat sejahtera di atas muka bumi ini. Jadi kita rangkumkan makna yang tadi empat tadi tu, ketetapan, pengaturan, kemuliaan dan kesempitan tu pada apa yang berlaku pada malam tersebut. Jadi semuanya boleh dibawa pakai. Itu yang dimaksudkan. Itu yang dimaksudkan dengan Al-Qadar. Jadi qadar itu, kalau awak nak faham mulia, boleh faham mulia. Kenapa faham mulia? Pasal malam itu Allah SWT selamat sejahterakan. Kalau awak nak faham ketetapan, pasal apa? Pasal Allah SWT pada malam itu turunkan malaikat untuk menetapkan beberapa perkara, untuk menetapkan urusan-urusan. Kenapa awak nak faham qadar itu sebagai sempit? Kerana pada malaikat turun ribu-ribu, ratus-ratus, juta-juta dekat bumi, sampai ke dalam bumi jadi begitu sempit. Itu yang boleh kita faham. Itu begitulah ulama tafsir menafsirkan ayat ini. Jadi kita semua faham pada malam hari malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1,000 bulan. Pada malam itu Allah SWT turunkan Al-Quran. Keagungan Al-Quran itu sendiri Allah turunkan pada malam, Allah choose untuk turunkan pada malam yang mulia ini. Pada malam itu Allah SWT banyak turun izinkan malaikat untuk uruskan perkara-perkara dalam dunia ini. Kita dah faham apa yang kita perlu buat lepas kita dah faham. Kita nak hayati. Macam mana kita nak hayati? Saya nak buat satu cara untuk kita hayati. So kita lebih menghayati Al-Quran. Bukan saja surah Al-Quran, tapi apa-apa ayat pun yang kalau kita baca selepas ini dengan hadis Nabi SAW ini, man qara Al-Quran fal yas'alillah. Sesiapa yang membaca Al-Quran, maka mintalah Allah SWT dengan Al-Quran itu sendiri, dengan bacaan Al-Quran itu. Mana Al-Quran itu ada keberkatannya. Dengan keberkatan Al-Quran ini, mintalah Allah supaya apa? Termakbul doa kita. Jadi kita nak baca Al-Quran, bukan setakat baca saja. Kita nak baca Al-Quran supaya apa? Doa kita senang untuk Allah SWT terima. Kita nak baca Al-Quran supaya apa? Supaya dengan keberkatan Al-Quran ini Allah SWT dengar permintaan kita. Saya nak bawakan surah Al-Qadar ni hari ini supaya apa? Supaya kita lebih menghayati surah Al-Qadar dan menghayati surah-surah ayat Al-Quran pun yang sebenarnya akan kita baca. Kita tengok daripada ayat yang pertama. Daripada ayat pertama kita faham bahawa Allah SWT turunkan Al-Quran pada malam tersebut. Boleh tak kita doa dengan ayat ni? Ini pun saya belajar daripada bapa saya. Jadi saya pun share sikit lah hari ni. Saya share sikit hari ni. Dia ajarkan kata kalau baca surah Al-Qadar ni, minta ke surah Al-Qadar ni. Daripada surah Al-Qadar ni boleh minta macam-macam. Jadi kalau saya baca surah Al-Qadar daripada Ustaz Zaman, saya menghayati supaya apa yang terkandung surah Al-Qadar ni pun datang kepada saya, datang dalam doa saya. Contohnya macam mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ya Allah, seperti mana kau turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu, maka turunkanlah Al-Quran dalam jiwa kami. Yang kita belajar Allah SWT tu yang maha berkuasa kan, dia ajarkan kita walaupun kita tak minta. Dia ajarkan kita dengan usaha kita, antara usaha kita dengan kita berdoa. Ya Allah, seperti mana kau turunkan Al-Quran tadi pada malam Lailatul Qadar, maka turunkanlah Al-Quran dalam hati kami. Turunkanlah Al-Quran dalam hati anak-anak kami. Turunkanlah Al-Quran dalam hati kedua ibu bapa kami. Turunkanlah Al-Quran dalam hati keluarga kami. Kita dah faham tak Allah turunkan Al-Quran pada malam Qadar? Aku pun nak Al-Quran ni diturunkan dalam diri aku. Dan kita doa. Ini yang Nabi ajarkan. Kalau kita baca Al-Quran, minta Allah dengan apa Al-Quran tu sendiri. Ini cara kita menghayati Al-Quran tu. Ya Allah, turunkanlah Al-Quran dalam hati kami. Supaya apa?
supaya dapat bila turun Al-Quran adalah hati kami, supaya kami ini ya Allah dapat menjalankan perintah-perintah-Mu seperti mana yang telah maktub dalam Al-Quran, supaya kami lebih memahami Al-Quran, supaya kami lebih menghayati Al-Quran, supaya kami dapat meneliti Al-Quran, supaya dapat kami belajar daripada Al-Quran kalau Allah dah turunkan dalam hati kami. Wama adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik daripada 1,000 bulan. Malam al-qadar itu lebih baik daripada, boleh tak kita doa dengan ayat ni? Kita faham je itu. Kalau kita faham itu, memang habis lah. Allah lazim tutup. Lepas, tapi kalau kita lebih menghayati, kita cuma fikir-fikirkan, ya Allah, engkau jadikan malam lailatul qadar itu lebih baik daripada 1,000 bulan. Jadikanlah aku ini lebih baik daripada 1,000 hamba-hambamu yang lainnya. Jadikanlah isteri aku ini lebih baik daripada 1,000 isteri-isteri orang lain yang lebih baik, yang baik. Ya. Tapi banyak yang dah kahwin. Kalau dah belum kahwin, saya ajarkan yang lebih cantik. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran, jadikanlah keluarga kami lebih baik daripada 1,000 keluarga yang baik. Jadikanlah anak-anak kami lebih baik daripada 1,000 anak-anak yang baik, seperti mana kau jadikan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1,000 bulan yang lain. Itu cara kita menghayati Al-Quran. Bukan setakat baca saja. Kita nak apa kita baca itu pun kita terapkan dalam jiwa kita, kita terapkan dalam kita punya doa. Apalah awak nak minta, awak nak minta cantik ke, awak nak minta kereta awak lebih baik daripada kereta-kereta yang lain ke, itu pula. Maksudnya apa? Kita buat dengan kita beramal dengan Al-Quran. Ini antara salah satu cara juga kita beramal dengan Al-Quran. Dah faham dan menghayati, kita amalkan Al-Quran itu dengan doa kita. Ya Allah, sebagaimana kau jadikan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1,000 bulan, jadikanlah masyarakat kami, jadikanlah negeri kami, negara kami lebih baik daripada 1,000 masyarakat yang lain. Jadi ini menjadi doa. Seterusnya ayat seterusnya. Pada malam itu turunlah ya Allah, turunkan ya Allah sebagaimana engkau turunkan malaikat pada malam itu untuk turun untuk uruskan urusan-urusanmu. Ya Allah, izinkanlah juga malaikat untuk turun kepada kami agar dapat uruskan urusan-urusan kami di dunia ini. Kita kat dunia ini kita perlukan pertolongan, pertolongan Allah, pertolongan orang lain. Kadang-kadang kita tak perasan. Mungkin malaikat pun tolong. Macam mana malaikat bantu orang Islam pada Perang Badar, macam itulah juga Allah boleh izinkan malaikat untuk turunkan pada keluarga kita untuk uruskan usaha-usaha kita kat dunia. Kadang-kadang kita buat susah sangat, tapi ada tak kita buat senang. Mungkin macam apa? Kerana pertolongan yang Allah SWT izinkan datang kepada kita. Dengan macam mana nak minta? Minta dengan apa yang kita baca surah Al-Qadr ni. Ya Allah, sebagaimana engkau turunkan, engkau izinkan malaikat untuk turun pada malam Lailatul Qadar, uruskan urusan-urusan kamu, urusan-urusan Allah SWT, maka izinkanlah juga malaikat untuk turun kepada kami untuk uruskan perkara-perkara di dunia, untuk senangkan kehidupan kami, untuk mudahkan perjalanan kami dengan keizinan-Mu ya Allah. Itulah cara kita berdoa dengan ayat Al-Quran ini. Seperti mana yang kau turunkan malaikat pada malam Lailatul Qadar, maka turunkanlah malaikat juga dalam jiwa kami, turunkanlah malaikat juga kepada ahli keluarga kami, turunkanlah malaikat kepada anak-anak kami, supaya dapat anak-anak kami ini dijaga oleh malaikat-malaikat. Kita ni, kita hantar anak ke sekolah, kita kat rumah, kita tak tahu kan apa anak kita buat. Kita nak anak kita ni terjaga. Macam inilah kita berdoa. Supaya apa? Kita minta Allah SWT mungkin temankan anak-anak kita dengan malaikat dan sebagainya, insyaAllah. So, ini antara doa yang boleh kita buat daripada surah Al-Qadr. Seterusnya, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi'idhnih rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'i fajr. Selamat sejahteralah malam itu, sejahteralah malam itu sehingga terbitnya matahari. Ya Allah, seperti mana yang kau selamat sejahterakan malam Lailatul Qadar, maka selamat sejahterakanlah diri kami ini ya Allah. Selamat sejahterakanlah juga ahli keluarga kami. Selamat sejahterakanlah anak-anak kami, ibu bapa kami. Sejahterakanlah juga masyarakat kami. Jadi ini semua
kita buat berlandaskan hadis Nabi SAW tadi saya kongsi. Siapa yang membaca Al-Quran, maka mintalah Allah, mintalah dari Allah dengan bacaan ayat Al-Quran sendiri. So bukan stop kat sini je, bukan surah Al-Qadar je kita ulang ini. Lepas ni kalau baca surah apa-apa pun, yang ada kira mana, baca surah Yusuf, Yusuf, Nabi Yusuf, baca surah Yusuf. Cantik, lawa sangat sampai orang terputuk. Ya Allah, bacalah doa. Ya Allah, seperti mana kau jadikan Abu Yusuf tu cantik sangat sama orang terpukul, ha, buatkanlah aku ni terpukul supaya apa, aku, apa yang aku nak sampaikan ni semua orang lebih mudah-mudah nak terima. Ha, janganlah doa yang ni yang buatkan kita lebih sombong, tapi buatkan kita lebih, kita tahu bahawa yang kita minta ni hanya daripada Allah. Baca tentang surah Ashabul Kahfi contohnya, tentang kesabaran orang-orang yang Ashabul Kahfi. Ya Allah, seperti mana kau berikan kesabaran pada Ashabul Kahfi, berikanlah kesabaran pada. Maksudnya apa? Ini untuk kita lebih menghayat, bukan tertumpu pada surah Al-Qadar saja. Lepas ni baca Quran, bukan setakat baca, tapi baca dengan doa, untuk kita lebih faham apa yang kita baca, untuk kita lebih ingat apa yang kita baca. Dalam Al-Quran tu banyak juga, banyak juga ayat Al-Quran yang berbunyi doa. Banyak Al-Quran di dunia hasanah, itu semua Al-Quran. Rabbana fil lana, semua Al-Quran. Dalam Al-Fatihah tu sendiri, baca, lepas tu awak yang rasa, kat sini macam boleh doa lah, minta lah Allah SWT doa. Sebab Al-Fatihah tu pun adalah doa dan sebagainya. Jadi surah Al-Qadar ni yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah berkenaan dengan kemuliaan Allah SWT yang Allah SWT muliakan pada malam Qadar itu, dan kemuliaan Al-Quran. Dengan Al-Quran tu boleh kita berdoa dengan keberkatan Al-Quran. Kita mohon supaya apa yang kita minta dihajatkan daripada Allah SWT, Allah SWT kabulkan. Dan supaya apa? Supaya lepas ni kalau baca Al-Quran, kalau baca surah Al-Qadar, kita lebih menghayati. Dengan menghayati bukan dengan macam mana? Menghayati dengan doa dan amalan kita. Jadilah kita bukan setakat baca menghayati, tapi kita baca menghayati dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri, insyaAllah. Faham? Ada soalan? Saya ada lagi 5 minit saja untuk habiskan. Saya nak tahu mana itu kan? Macam nak tahu tanda Lailatul Qadar itu, seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang kita faham bahawa Al-Quran itu Allah SWT turunkan pada malam Lailatul Qadar. Bila malam Lailatul Qadar itu tak dapat dipastikan dengan jelas. Tak dapat dipastikan dengan jelas. Cuma Nabi SAW ada beri indication, ada beri macam sikit hint. Lailatul Qadar tu bila dalam bila? Antaranya Nabi SAW Nabi katakan pada hari bulan Ramadan 10 malam terakhir tu, pergiatkanlah ibadah kamu, ibadah kamu. Maksudnya apa? Itu hint untuk kita cari Lailatul Qadar pada malam tersebut. Ada nyatakan bahawa pada malam yang ganjil saja. Ada yang menyatakan pada malam yang ganjil. Jadi ada orang suatu yang malam-malam ganjil dia lebih banyak ibadah. Tapi pokoknya apa? Pokoknya ini adalah rahsia Allah SWT. Allah SWT ada reason kenapa Allah tak bilang specifically bila. Kalau Allah cakap malam atau kadar itu 21, 21 je awal ibadah. Yang lain-lain semua tak puasa. Yang lain semua tak nampak terawih. Tak apa, yang lain semua kita beli pergi bazar ke apa, bilang hari 21 ni malam atau kadar yang kita semua. Kalau bilang, tapi ada sebab kenapa? Supaya apa? Supaya kita lebih menghayati ayat yang tadi kita baca, usujud dengan iqtarib, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Cara itu kita mendekatkan diri, kita cari juga. We have to find, we have to search for it. So kita cari. So adalah, ada juga cara-cara yang para ulama based on their experience, dia merasakan malam tu kadar ni kan sama-sama sejahtera pada malam itu. Mungkin ada tanda-tanda yang begini dan begitu, tapi tak dapat nak dikonfirmkan, tak dapat nak dijelaskan secara detailnya. Itu menurut experience orang. Kita nak belajar dari experience orang? Boleh. Kalau kita nak cari sendiri pun boleh juga. Kita pulang kepada diri kita sendiri. Kalau kita nak
ulama ada experience-experience yang mereka kongsikan. Jadi kalau kita nak ambil daripada experience mereka, tak jadi masalah. Pokoknya usjud dengan ikhtiar itu dia apa ya? Buat lagi soal. Malam Lailatul Qadar itu sepanjang malam ataupun masa yang diam tertentu. Kalau dia cakap malam, mana malam lah. Nah, maksudnya malam tersebut saja. Malam tersebut saja yang dianggap sebagai qadar. Macam ni, salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksudnya apa? Selamat sejahtera lah malam itu sampai dia terbit matahari. Maknanya apa? Dia akan berakhir apabila terbitnya matahari tersebut. Pada malam tersebut. Malam ikut Islam adalah apabila masuk waktu maghrib sampai terbit matahari. Maksudnya. Jadi start dari maghrib sampai yang lebih-lebih lagi malam apabila gelap. Lailah ini, saya kalau nak buat tafsir yang dulu saya belajar, every perkataan kita stop, kita olahkan. Tapi nak buat itu tak ada masa yang cukup. Lailah ni maksudnya bukan Lailah Majnun. Lailah ni maksudnya bahasa Arab dia kelam gelap gelita. So maksud apa? Apabila dalam keadaan gelap gelita tu, itu yang boleh diangkat sebagai malam ya, betul-betul. Malam gelita, gelap gelita yang Allah SWT muliakan pada yang dirahsiakan Allah SWT. Baik. Adakah dia sama untuk semua dia? Maknanya kalau Singapore 21, contohnya Singapore 21, LLS pun 21 itu. Soalan yang bagus sekali. Saya tak dapat nak pastikan sekarang ini, tapi kalau ikut apa pemahaman saya, apa yang berkenaan dengan Lailatul Qadar ini, Allah SWT selamat sejahterakan satu malam itu sama lah maknanya dengan tempat-tempat yang lain. Semua kalau macam 21, seluruh dunia pada malam yang ke 21. InsyaAllah satu soalan yang baik. InsyaAllah boleh saya researchkan lagi sikit untuk kita dapat memahami Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar ni antara salah satu rahsia Allah SWT. Kita tak dapat nak pastikan ya. Kita pasti macam Allah dah cakap lah ni. Ya Allah dah cakap dalam surah ni. Macam mana kita nak belajar? Kita belajar, kita faham daripada apa yang Allah SWT dah terangkan. Selamat sejahtera malaikat turun urusan-urusan diuruskan oleh para malaikat dan sebagainya. Baiklah, dah sampai 9:30. Baiklah, dah simpan dah buku dalam bag. Tapi sebenarnya saya terlalu dah habis. Okay, tak apa. Saya nak kongsi sedikit je berkenaan surah Al-As ni. Lepas tu nanti insyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang. Okay. Surah Al-As. Surah Al-As antara surah yang pendek dalam Al-Quran. Dan dia dimulakan dengan Al-As betul. Dimulakan dengan astagfirullahaladzim. Sumpahan Allah SWT. Sumpah tu, kata sumpah tu tak keluar. Dia dimulakan dengan sumpahan Allah SWT, iaitu masa. Dalam Al-Quran ni banyak sekali ayat-ayat yang Allah SWT bersumpah dengan ciptaan dia. Masa ni antara benda yang Allah SWT cipta. Allah SWT dan mungkin sebagai contoh walaili dengan demi malam, wasyamsi demi matahari. Al-As antara ciptaan Allah SWT yang Allah SWT bersumpah dengannya. Saya punya sebagai penutup untuk kita sama-sama lebih memahami surah Al-As ni. Sedikit homework. Kita sama-sama fikirkan hari ini sampai yang akan datang, kenapa Allah SWT ada sesuatu tempat ni mulakan ayat ni dengan sumpahan, supaya kita lebih efektif kita pembelajaran ni. Balik ni mungkin research sikit, cari sikit kenapa Allah SWT bersumpah dengan ciptaan-ciptaan. Untuk apa dan sebagainya. Jadi insyaAllah minggu depan yang sesi akan datang dapat kita kongsikan sama-sama supaya kita dapat belajar antara satu sama lain. Boleh? Boleh.
Macam kita nak tahu macam ni. Contoh ni, demi masa, demi matahari, demi bulan. Kalau dalam terjemahannya lah, dalam terjemahannya. Dan pokoknya Allah SWT bersumpah dengan ciptaan. Allah bersumpah dengan makhluk yang Allah SWT buat. Allah bersumpah dengan masa. Allah bersumpah dengan malam. Allah bersumpah dengan matahari. Kenapa itu? Untuk kita lebih memahami dan kita lebih menghayati pada sesi yang terkadang. Ada soalan? Kenapa ada kami, kenapa ada aku, kenapa kami? Baik, insyaAllah satu soalan yang baik. InsyaAllah kita akan bersihkan pada sesi yang akan datang. Sedikit pengumuman, tak ada soalan lagi ya? Sedikit pengumuman, hari ini sesi yang terakhir sebelum hari raya. Minggu depan kita tak ada kelas, masa dia hari raya Cina. Jadi sebanyak orang mungkin nak pergi visiting ke apa kan? Jadi insyaAllah minggu depan kita off satu hari, cuti sempena hari raya Cina, public holiday. Jadi